Kasus pengantin baru di Bogor jadi sorotan karena sang mempelai wanita, yakni Anggi Anggraini 21 tahun, kabur menemui mantan pacarnya sehari setelah menikah. Adapun, kini Anggi telah ditemukan dan mengaku bahwa nekat melakukan hal itu karena belum bisa berpaling dari sang mantan. Sebelumnya, kasus ini dapat terpecahkan karena Anggi sempat mengaku pada suaminya, Fahmi Husani, bahwa dirinya punya banyak mantan kekasih. Dilansir Tribun News Bogor, pada Senin 10 Juli 2023, hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Disi Triana. Berdasarkan pernyataan bahwa Anggi memiliki banyak mantan kekasih, mengantarkan kepada terpecahnya kasus ini. Sebelumnya, mantan kekasih Anggi selain AL juga ikut diperiksa. Namun, mereka tidak ada hubungannya dengan kasus perginya Anggi ini. Pengakuan dari Anggi ke suaminya Fahmi, memang mantan pacarnya banyak, termasuk yang diperiksa awal oleh Polsek Rancabungur. Orang Rancabungur mantan Anggi yang lain juga dilakukan pemeriksaan, tapi dia tidak ada hubungan dengan Anggi, ucap Ibtu Disi Triana. Lebih lanjut, Ibtu Disi juga mengatakan, alasan Anggi meninggalkan Fahmi diduga karena masalah asmara. Pasalnya, Anggi mengaku tidak sepenuhnya mencintai Fahmi, meskipun keduanya telah melangsungkan pernikahan.